Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka al-ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan bin lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunnah dua rakaat, faka'annama, maka dia mendapatkan kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Habis sholat subuh, duduk di masjid, zikir, sampai terbit matahari, sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai waktu maghrib. Maghrib kita jam 6.22, 18.22, berarti tausiah subuhnya sampai jam 6.22 kalau pesawatnya tidak terlambat pesawat. Jadi kode etik pengajian subuh itu tengok maghribnya jam berapa, sampai jam 6.22. Kenapa mesti lewat itu? Karena kalau sampai kita sholat sunat pada waktu terbit matahari tepat, berarti kita sudah terjebak dalam waktu dua tanduk setan, qarnai syaitan, dua tanduk setan. Sebelum matahari tenggelam, matahari terbit, tergelincir matahari, tiga waktu yang terlarang. Karena tiga waktu itu dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, nama Tuhan-Tuhan-Tuhan-tu yang disembah oleh orang musyrik kafir jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu juga beribadah. Itu menunjukkan bahwa orang kafir musyrik Makkah itu juga beribadah. Jadi kalau ada hari ini orang yang tidak beribadah, berarti lebih parah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi yang penting bukan pada ibadahnya, karena orang kafir pun beribadah, tapi yang penting adalah pada apakah ibadahnya itu benar atau tidak. Maka ketika dia mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, la in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kata Allah, kau sembah selain aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amalmu gugur seperti pohon rindang, daunnya kering, dihembus angin, hilang tak bermakna. Wa qadimna, kami datangkan semua yang mereka datang, yang mereka lakukan dulu di dunia kami datangkan, lalu kemudian amalnya itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, seperti daun kering yang ditiup angin kencang. Ini sedekahmu, ini solatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini umrahmu, ini zikirmu, ini khatam Quranmu, tak bermakna di hadapan Allah. Apakah mata kita melihat amal kita itu? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya, mata kita semua melihat amal kita. Ada orang kehausan karena tidak ada air minum.
biasa. Yang paling menyakitkan adalah air minumnya ada tapi tak bisa diminum. Itu namanya azab. Azab itu bukan berarti tidak ada nikmat. Nikmatnya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Azab artinya al-man'u, tercegah untuk menikmati sesuatu. Istrinya ada tapi tak bisa dinikmatinya. Kenapa? Karena dia sakit. Itu azab. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Dari bunyi aminnya seperti ketakutan. Siapa yang berani menghadapi penyakit? Penyakit itu adalah ujian. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Orang beriman tidak pernah takut. Kenapa? Karena dalam setiap yang datang tidak dia sukai itu, asa antakrahu syai'an, boleh jadi engkau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, tapi di dalam kebencian itu ada banyak kebaikan, kebaikan, kebaikan. Orang tidak suka sakit, benci dia sakit. Benci dia jantung koroner. Benci dia diabetes meletus. Benci dia asam urat. Benci dia kanker. Tapi di dalam kebencian itulah sujudnya akan lebih lama. Orang kalau sakit itu sujudnya lama. Ya Allah. Lama. Begitu sehat, pas macam stempel kantor pos. Orang kalau sedang sakit di rumah sakit, tangannya mau di tasbih, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu shalli. Begitu sehat, langsung handphone. Itu menunjukkan lebih baik sakit apa sehat? Bingung. Lebih baik sehat mengingat Allah, lebih baik sakit mengingat Allah. Sakitnya siapa? Sakitnya Ayyub alaihi salam. Tidak pernah hatinya itu lalai daripada mengingat Allah. Sehatnya siapa? Sehatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayanya siapa? Kayanya Daud alaihi salam. Susahnya siapa? Susahnya Nabi Musa ketika terbuang dari istana Fir'aun alaihi salam. Mau takut, mau berani, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau sempit, mau lapang. Yang penting bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Jadi yang penting itu adalah kebersamaan dengan Allah. Ingatlah apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berada di dalam Jabal Sur, ketika akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu dikejar oleh orang kafir musyrik, dia ketakutan, dia cemas, dia ngeri, dia galau, dia gundah gulana. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kita di dalam gua ini cuma berdua, fallahu thalithuhuma, maka ada Allah bersama kita. Nanti mereka menangkap kita, nanti mereka membunuh kita, nanti mereka menyakiti kita, nanti kita menganiaya kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi sesungguhnya, Ustaz, kenapa kita mesti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Banyak sekali ibadah kita ini. Bisa enggak dipres agak jadi sekali aja sebulan? Hati kita ini berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, kafirnya paginya beriman. Wa yumsi kafiran, sorenya bisa kafir. Itulah mengapa setiap waktu itu kita senantiasa terbit fajar, terbuka mata, bersaut-sautan suara azan di kota Balikpapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lagi azan di sini, sudah azan di sini. Belum azan di ruang tamu, sudah azan di kamar. Semua handphone azan. Yang punya handphone enggak bagus. Makanya disebut dengan smartphone. Handphonenya yang cerdas, orangnya goblok. Kenapa kita senantiasa diingatkan? Karena hati kita ini berbolak-balik. Namanya qalb. Qalb artinya qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu, berbolak-balik.
Makanya kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu. Makanya kita disuruh berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini saya sedang bersama dengan orang-orang soleh semuanya. Dari mana Ustaz tahu orang ini soleh? Karena mereka saling mendoakan di dalam sholat mereka. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kepada semua yang soleh-soleh. Selesai berwudu dia juga minta itu. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Jangan sampai hati ini lalai sedikit. Sama seperti pesan Tuan Imam kita tadi, sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Kenapa sob itu tidak boleh bengkok? La takhtalifu, jangan sobnya bengkok. Fakhtalafat qulubukum, kalau sobnya bengkok, hati kamu ikut jadi bengkok. Saddul khalal, celahnya ditutup, celah kaki ditutup, celah bahu ditutup. Kenapa? Karena sampai ada celah, masuk setan. Makna masuk setan di situ adalah jangan sampai ada ruang kosong sehingga kita sedang menyediakan tempat setan. Makanya begitu filosofinya hidup ini, jangan sampai ada ruang kosong. Begitu juga jangan sampai ada gelas kosong. Mesti diisi. Karena kalau tidak dia akan masuk angin. Perut itu tidak boleh kosong. Isi air hangat, diisi nasi, diisi jagung. Karena kalau kosong dia masuk angin. Maka begitu juga dengan waktu, tak boleh ada kosong. Fa idza faraghta fansab, selesai dari satu aktivitas, pindah ke aktivitas yang lain. Bangun, buka mata. Walaupun bapak, ibu, sayang, cinta setengah mati, belum ada di antara bapak ini yang begitu bangun tidur langsung nyebut nama istrinya pertama. Oh, ngatiem. Yang pertama dia ucapkan nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Begitu dia bangkit dari tempat tidurnya, dia masuk ke toilet. Dia tidak ingin hatinya kosong. Dia masukkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai itu dia keluar dari kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada tempat ee-nya, yang ada toiletnya di dalam. Apa kata dia? Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar dari WC minta ampun sama Allah? Karena ketika berada di WC tadi mulutnya tidak berzikir mengingat Allah. Karena dalam WC tak boleh menyebut nama Allah. Terdengar suara azan dari luar masjid. Ayya ala salat. Dia dalam WC, dia sambut. La haula wa la quwata illa billah. Tak boleh. Dalam hati saja. Maka lidahnya lalai. Keluar dari dalam WC dia ngaku lalai. Ghufrana, keampunkan aku ya Allah. Sebelum pergi ke masjid, rapikan dulu rambutnya. Jangan sampai ketahuan bangun tidur. Jangan sampai kita di masjid, orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya yang diketawakan orang kita. Gara-gara tai mata sebesar biji bakso. Rapikan dulu, bersih semuanya. Sudah saat melihat wajah di cermin, jangan sampai hati lalai dan lupa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, sebagaimana kau perbaiki bentuk fisik zahirku, perbaiki juga hatiku. Jangan sampai lalai lupa kepada engkau ya Allah. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.